Euforia kebahagiaan akan kemenangan Lesti dan Bilar semalam di acara SCTV Music Award 2002. Dan juga kekecewaan yang mana Leslar Lover merasa dari pihak SCTV tidak fair dalam memberikan penilaian. Namun yang akan kita bahas adalah status Lesti Kejora sehari sebelumnya yang akhirnya terungkap, yang mana banyak peramal pun terkecoh dengan status Lesti yang menyampaikan status galau di feed Instagramnya. Tentu hal tersebut mencuri perhatian kita sekalian. Dalam unggahan status di feed Instagram, Lesti Kejora tersebut menyampaikan hidup ini memang penuh dengan batu dan kerikil. Terkadang ketika kita sedang merasa optimis dan semangat, tanpa kita sadari ada sebuah batu besar yang menghadang kita berbagi kebahagiaan untuk yang tersayang. Dengan permohonan maaf dan emoji menangis, tentu hal itu menjadi sorotan terutama fans Leslar, dan banyak peramal pun yang memanfaatkan status Lesti ini untuk membuat ramalan-ramalan yang seakan-akan menjadi nyata. Namun di hari ini para peramal tersebut akhirnya merasa terkecoh karena Lesti di hari ini menjawab apa yang dimaksud batu besar dalam status di unggahan feed Instagramnya. Bukan masalah dengan Bilal, tetapi dia ketika akan berlari ke Rizky Bilal, nyatanya ia tersandung batu dan ia langsung dipeluk dan ditolong oleh sang suami. Hal itulah yang nyatanya merupakan promosi yang dilakukan oleh Lesti dan Bilar untuk Shopee. Ya ampun, terus aku kemarin bikin pada salah sangka ya, hehehe. Ya. Maksudku tuh, aku hampir aja jatuh kesandung batu karena terlalu semangat mau kasih tahu kakak kalau mulai tanggal 19 Maret ada Shopee 44 sambut Ramadan sale. Untung ada kakak yang selalu siap menangkap aku. Dan emoticon cinta putih. Nah, kalian jangan sampai ketinggalan ya, karena promo spesial ini cuma bisa kamu dapetin dari tanggal 19 Maret sampai 4 April seperti flash sale sembako Rp1 gratis ongkir ekstra, dan setiap hari ada cashback tentunya. Yuk ikuti belanja, download Shopee dan belanja sekarang, guys. Nyatanya kakak Dede Shopee 44 sambut Ramadan sale. Belanja, belanja sambut Shopee Ramadan sale. Belanja, belanja sambut Shopee Ramadan sale. Belanja, belanja sambut Shopee Ramadan sale. Belanja, belanja belinya di Shopee aja. Shopee 44 sambut Ramadan sale. Gas, ya. Kamu ikut nggak? Ayo ikut, Bang. Nanti. Sana ya. Gabung lu. Iya, nanti sebentar. Lu nggak gabung, tinggal dipilih yang mana. Nyatanya Markona dan peramal banyak yang kena prank akibat status yang dibuat oleh Bunda Lesti ini. Tentu semua fan Lesti lover tertawa senang melihat mereka semuanya gemakan oleh status yang sengaja dibuat untuk menyambut acara Shopee 44. Tentu hal ini menunjukkan bahwa kondisi rumah tangga antara Lesti dan Bilar baik-baik saja. Dan tambah romantis, tambah mesra, apalagi hadirnya BBL menambah suasana di antara mereka semakin mengharu biru, semakin mesra saja. Dan inilah berbagai komentar netizen terkait hal tersebut. Simak dan bagaimana, ntar kalian kasih komen juga, guys.
Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.